Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baiklah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita edit detail drawing yang kita analisis menggunakan software Step Pro. So sekarang ini kita akan edit dan masukkan ke dalam title block. Okey, inilah contoh title block. So yang mana title block ni mesti ada tajuk. Ini adalah untuk ground beam. Okey, ground beam. So dia punya skala, skala untuk data block, iaitu satu nisbah 100. So ini nombor plan ya. So kalau ada banyak, so kita boleh buatlah 1 sampai berapa eh. Okey, jadi sekarang ni kita start dengan contoh. Ini contohlah macam mana kita nak masukkan detail beam itu ke dalam data block mengikut skala. Macam mana kita nak pastikan yang mana skala yang kita gunakan itu 1 nisbah 100 ataupun 1 nisbah 50. Bagaimana untuk kita masukkan detail plan itu ke dalam data block mengikut skala yang bersesuaian supaya memudahkan kontraktor untuk melihat detail drawing tersebut. Okey, ini contohlah, contoh saja. Jadi macam mana kita nak buat? So sekarang ni contohnya kita akan pergi kepada mana kita dah proses dengan menggunakan Step Pro. So kita akan dapat dia punya beam output Kita akan dapat beam output. So kita boleh buka kat sini beam output ni, kita buka. Okey. Contohnya saya dah buka ni. Okey, saya buka. Jadi saya akan buka. Okey. So contohnya kita buka ni So macam mana kita nak masukkan ke dalam title block Macam mana kita nak masukkan ke dalam title block. Okey, jadi kita akan masukkan detail beam. Contohnya ini katakanlah ini adalah ground beam ground beam. So kita akan masuk ke dalam title block, yang mana title block itu adalah daripada kita nak print di atas kertas A3 So okey, kertas A3 berapakah dimension untuk kertas A3? So kita boleh pergi dekat sini. So kita boleh pergi dekat plot ataupun page setup manager. So kita pergi modify. So kita akan pilih kertas yang kita nak guna, iaitu 4 A3 A3 420 × 2 = 97. Kita ambil ini, dia melintang lah, landscape. So jadi size ni adalah 420 × 2 = 97. Itu adalah size kertas A3. Ok, kita kena tahu dahulu berapakah size nya. So sekarang ni kita klik ok saja, close. Ok, jadi size dia tadi adalah 420 × 2 = 297. Jadi kita akan buat dahulu title block. Ini dah, yang dah siap lah. Contoh saya akan buat lagi sekali. So kita akan menggunakan line. So kita akan klik kat sini. So tekan F8 supaya straight. So ini adalah 420 enter. Dia kecil lah. Okey ini tanpa menggunakan skala. Maknanya 1 nisbah 1 Okey, ke bawah adalah 297. Enter. Sini 420. So naik atas balik. Okey, so kita akan dapat kertas size A3 Ini adalah kertas bersaiz A3. So sekarang ini adalah 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. Sebab itulah kertas ini kecil berbanding dengan yang lain. So sekarang ni kita nak kertas ini, kita nak printkan dalam, biasanya A3 dia 1 nisbah 100. So kita akan besarkan saiz ini kepada 1 nisbah 100, 100 kali ganda lah. Kita akan besarkan dia 100 kali ganda. So kita akan ambil scale yang kat sini, scale. So kita highlight, kemudian right click, klik kat sini. So kita masukkan dia punya scale tadi 100. Enter. So jadi kotak tadi akan jadi kertas tadi akan
membesar sebanyak 100 kali ganda. Kita boleh check balik yang kat sini. Berapakah panjang ini? Okay, kita type list, L-I-S-T, list, enter. So, kita klik dekat sini. So, kita akan dapati tadi 420 kali dengan 100 dia akan jadi 420,000. 42,000. 42,000. Okay, jadi maknanya kertas ini telah dibesarkan sebanyak 100 kali. Maksudnya kat sini kertas ini kita nak buat dia mana tetel blok kita adalah 1:100. Itu adalah skala untuk tetel blok. Okey, 1:100 jadi kita nak buat itu kertas. Jadi kita nak buat dia punya line tepi, katakan kita buatlah offset sebanyak 2 cm. 2 cm jadi bersama dengan 2000 lah. 2000 sebab dia dah besarkan 100 kali. Okey, besar sangat 1 cm lah kita buat 1 cm saja. 1 cm maknanya 1000 lah. 1 cm 1000 lah. Okey. So kita buat ni set 1000 sebab dia dah besarkan sebanyak 100 kali. Okey, jadi 1 cm. So kita offsetkan ke dalam 1 cm. Sebab yang di luar tu kertas. Jadi yang ni dia punya dia punya apa nama ni panggil? Garisan tepi dia lah. Okey. So kita boleh trim lah garisan tepi tu. Okey, boleh trim. Okey, silap. Okey. Jadi kita boleh trim dulu trim garisan ini. Okey, trim. Okey, jadi sekarang ni kotak kita dia punya ni kat sini lah. So kita boleh buatlah dia punya tepi, garisan tepi. So kita boleh copy yang ni. Dah copy berapa dia punya tu. Okey. Contoh. Okey, jadi siaplah kita punya tetel block. Katakan saya dah edit jadi macam ni. So ini adalah kita punya tetel block. Sekarang ni kita akan masukkan detail yang ada di sini ke dalam tetel block. Kita akan masukkan detail itu ke dalam tetel block. Okey, jadi sebelum tu kita copy dahulu yang kita punya template ini. Copy ke bawah lah. Okey, kita ada banyak lagi drawing. Kita copy dulu. Okey, cukup dulu yang tu. Okey, jadi ini katakan drawing nombor 1. Okey, kita akan masuk. Okey, kita akan tengok kat sini. Okey, yang ini dia kata dia bagi 1:50. 1:50. Kita tengok kat sini. Ini jaraknya adalah 200. So jadi kita akan tengok ni. Berapakah, kita kecek dahulu berapa ni size ni. So sekarang ni untuk yang ni kita boleh delete dulu benda yang tak berkenaan. Contohnya line ni kita tak nak. Kita boleh delete dulu. Okey, jadi sekarang ni kita kena exploit dahulu ini supaya apabila kita kecil dan besarkan detail ini dia tidak bergerak lah. Okey, sekarang ni dia punya dimension ni alive, dia hidup. Jadi apabila kita skalakan dia, dia akan ikut lah. Kalau kita besarkan satu kali ganda, 370 akan kali 2. So sekarang ni kita nak matikan dia punya tu dimension. So kita kena highlight semua sekali yang ini. Kemudian kita akan exploit yang ni. Exploit. Klik sekali. Okey. So sekarang ni dia dah exploit. Macam kita nak tahu dia exploit, kita akan klik sediakan berasingan. Okey. So maknanya bila kita scalekan dia tidak akan, dimension ni tidak akan berubah.
Okey, jadi sekarang ni kita akan check. Sepatutnya yang ni dia akan jadi 200 eh, line ni sebab atas ni 200. So kita check dia macam mana nak check. Kita type list, list, enter. So kita klik dekat sini, right click. So kita akan tengok kat sini 400. 400. Okey, jadi kat sini 200. So maknanya dekat sini dia telah besarkan sebanyak dua kali ganda lah. Dua kali ganda daripada asal. Okey, 200 kali 2 jadi 400. Dua kali ganda sebab tu dia jadi 50. Satu nisbah 50. Asalnya satu nisbah 100. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak jadikan dia satu nisbah 100 sebab kita nak masukkan dalam data block eh. Kalau satu nisbah 50 macam besar sangat ni. Jadi kita tak dapat masuk, boleh masuk tetapi tak dapat masuk banyak ah. Okey, jadi yang ni kita nak buat yang ini akan jadi satu nisbah 100. Sekarang ni satu nisbah 50. Sebab dia besarkan dia dua kali ganda. Yang ini jadi 400 tadi kan. Okey, 400. Dia kita check tadi 400. Okey, maknanya dua kali ganda. Okey, jadi kalau kita nak tukar kepada 100, maknanya kita kena bahagikan dengan 2 lah. Okey. So yang ini akan jadi kita bahagikan 2. Ya, apabila kita bahagi 2, dia akan jadi 200. Okey, dia akan jadi 200. So sekarang ni macam mana kita nak bahagikan kepada 2? Ya. Yeah. Okey. Jadi ini satu nisbah 50. Okey, jadi kita akan besarkan dia kepada 2. Okey, kita akan kecilkan dia, kita akan kecilkan dia jadi satu nisbah 100. Okey, macam mana nak buat? Jadi sebab kita kena bahagi 2. Jadi bahagi 2 0.5 lah. 1/2 sama dengan 0.5. Jadi kita kecilkan dia sebanyak 0.5. So kita highlight skala tadi, right click, klik. So kita masukkan 0.5. So dia akan kecil. So kita akan check balik ini, ini tak bergerak lah sebab kita dah matikan dia punya. So kita check balik list. So ini akan jadi, ini akan jadi 200. Okey, 200. Jadi ini adalah satu nisbah, satu nisbah 100. Okey, sebab ini satu nisbah 50. So ini akan jadi satu nisbah 100 eh. So kita akan masukkan. So yang ini semua kita akan bahagikan 2. Kita akan kecilkan dia. Okey. Kecilkan dia 0.5. Okey, semula. Okey, dia dah kecil. Jadi sekarang ni kita akan movekan ke sini. Okey, jadi kita akan move lagi. Okey. Jadi yang ini satu nisbah 25. Jadi kalau kita ukur dekat sini, okey, list, dia jadi 400. Dia besarkan sebanyak sebanyak dua kali ganda, dua kali ganda. Jadi yang ini akan jadi satu nisbah 50, manakala ini akan jadi satu nisbah 100 eh. Jadi sekarang ni kita dekatkan dulu, kita boleh move kan. Move.
Okey, kita move kan supaya kita boleh masuk lagi banyak ruang tu. Okey. Sekarang kita akan move semua sekali ke dalam, masukkan ke dalam table. Kita mau kita tak mau kita ambil dulu yang ni. Okey. Okey, jadi apabila kita dah masukkan ke dalam data block ini, maknanya skala ni perlu diubah. Jadi skala ini tadi dah jadi bukan 1:50, dia akan jadi edit, dia akan jadi 1:100 yang ini lah. So ini kita akan tukar kepada 100 100, so yang ini pun sama, horizontal dan juga vertikal 100 So kita boleh ubah kepada 100. Okay, macam mana nak ubah ni, kita buat kita boleh command je ed edit enter, so kita boleh klik kat sini, so kita boleh tekan 100 100, ini pun 100 juga. Okey, so yang ini dia akan jadi 50, dia akan jadi 50 ya, dia akan jadi 50. Alright, so ed kita akan jadi 50 kat sini. Ni besarkan, ni kita besarkan supaya kita boleh nampak. Kalau kita buat 1:100 boleh, tapi dia tak nampak lah. So sekarang ni kita besarkan supaya dia lagi jelas. Lagi jelas. Okey. Ini pun sama juga, 50. Okey, jadi gitu cara untuk kita, macam mana kita nak buat apa, nak masukkan detail plan ini ke dalam A3 ke dalam A3 mengikut skala yang bersesuaian supaya lebih jelas. Okey, macam tu cara dia. So sekarang ni baru satu beam, so kita masukkan semua beam ke dalam data block. Jadi sekarang ni kita dah faham. Okey, saya ulang lagi sekali, macam kenapa kita boleh jadikan dia 100 kat sini, kenapa ini jadi 100, kenapa sini jadi 50. So kita tengok lagi sekali untuk yang ini, beam ini. Okey, saya buat lagi sekali. Okey, yang pertama sekali kita buang dulu yang tidak berkenaan. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita kena exploit. Kita kena exploit dulu supaya bila kita kecil dan besarkan dia tidak tidak berubah dia punya dimension. Kita highlight semua sekali. Kemudian kita exploit. Okey. Sekali exploit, sebab kita test, klik kat sini, dia dah mati lah. Okey, jadi sekarang ni kita akan ukur di sini. Macam mana kita nak cakap tadi, kenapa dia jadi kenapa dia 1:50 ya ni asalnya, sebab apa 1:50. Okey, yang ini sekejap kita list dulu. List, kita klik kat sini. Sepatutnya di sini, sepatutnya di sini adalah 200, tetapi jadi 400. Okey. Okey, jadi 100 bahagi 50.
100 bahagi 50 kita akan dapat berapa? Okey, 100 bahagikan dengan 50 kita akan dapat 2. Maknanya dia besar. Maknanya plan ini telah dibesarkan 2 kali ganda. Sebab tu dia jadi 50. Sebab tu dia jadi 50, 1 sebelah 50. 100 bahagi dengan 50 dia jadi 2. 2 kali 2 kali 200 sudah akan jadi 400 kat sini. Okey. List. Okey. Jadi 400. 400 sama dengan 200. Okey. Ataupun 400 bahagi dengan 200. So kita akan dapat 2. Dia besarkan sebanyak 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda. Jadi sekarang ni kita punya, yang ni dia buat 50 kan. 50 dia besarkan jadi besarkan. Besarkan 2 kali ganda maknanya 50 lah. 50. 100. Daripada 100 tadi kita nak besarkan dia kepada 50. Maknanya 100 bagi 50. 100 bahagi dengan 50, so kita dapat 2. Jadi ini adalah sebenarnya adalah 1 nisbah 50. Jadi sekarang ini kita nak jadikan dia 1 nisbah 100. Macam nak jadi 1 nisbah 100? Bila 1 nisbah 100 maksudnya bila sini 200, kat sini pun akan jadi 200. Jadi maknanya kita kena bahagi dengan 2 lah. Semua sekali ini kita kena bahagikan dengan 2, iaitu 1 per 2 lah. Ok, 1 per 2, 1 bahagi 2 sama dengan 0.5. maknanya kita akan kita akan skillkan dia sebanyak 0.5 yang ini ya, semua sekali ni. Ok, kita akan skillkan semua sekali. Ok, ok, kita skillkan, right click, click. So kita masukkan 0.5. ok, bila kita masukkan 0.5, ok, kita akan check balik ini, line ini, list, check, kita tengok kat sini, right click, okay, list, kita akan tengok di sini, click, right click, so kita tengok, jadi 200, nampak, land dia sama dengan 200, so sama dengan ini, maknanya ini adalah 1 nisbah 100, 1 nisbah 100, okay. Okey, jadi ini adalah 1 nisbah 100. Okey, 100 bagi 100 sama dengan 1. Jadi dia samalah. Okey, jadi ini 100, ya ini pula. Ya ini pula kita check. List. Okey, ini 400. Maksudnya dia 2 kali ya, 2 kali ganda maknanya 1 nisbah 50. 100 bagi 50 sama dengan 2. Okey, dia jadi kat sini 1 nisbah 50. So that's why lah. Apabila saya buat di sini tadi, yang ini akan jadi 1 nisbah 50 eh. Ada satu lagi ni. Ini adalah 1 nisbah 50. Okey, jadi begitu cara dia. Okey. Jadi yang ini kita boleh rapatkan dia. Move. Rapatkan. Okey. Ini pun kita boleh rapatkan juga supaya kita boleh muat banyak, tidak membazir ruang . So kita akan movekan semua sekali ke dalam data block kita. Okey. Alright. So sekarang dah masuk. Jadi kita akan edit lah kat sini. Sini akan jadi 1 nisbah 100 . Edit lah balik. Sini akan jadi 1 nisbah 100. Okay. Ini pun 100 juga. Ini 1 nisbah apa? 1 nisbah 50. Boleh tak kita nak buat nisbah lain? Boleh. Kalau kita nak buat, kita nak nisbah apa? 1 nisbah 80 pun boleh. Tak ada masalah. Macam mana kita nak buat 1 nisbah 80? Matematik sajalah. Kita boleh kira. Macam mana cara nak kira dia? Saya akan tunjukkan macam mana kita nak
buat selain daripada satu nisbah 50 ataupun satu nisbah 100. Satu nisbah 100 ni sebab apa? Sebab theta block kita 100 kat sini. Bila satu nisbah 100 maknanya dia samalah. Maknanya kalau 200, 200. Line ni pun 200. Kita ukur tu 200, ini pun 200. Sebab dia satu nisbah 100. Sebab kita punya theta block tu adalah satu nisbah 100. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak copy and paste daripada daripada AutoCAD yang lain, sebab kita akan ada banyak ni kan. So kita buka, katakan kita nak ambil layout, beam layout, kita klik kat sini. Okey. Okey, dia dah ada, dah buka tu. Okey, kalau kan sekejap Okey, bin layout. Okey, daripada sini macam mana kita nak copy masukkan ke dalam yang tadi So ini adalah bin layout. So kita nak ambil. So kita boleh highlightkan ini. Okey, right click, copy. Kemudian kita pergi dekat window. Kita akan cari yang tadi lah. Tadi kita buat ke mana bin elevation tadi Bukan. Bin elevation yang ni Okey, kita buat ini. Okey, sekarang ni kita akan paste kat sini. Ctrl V. So kita akan paste kat sini. Enter. Okey. So sekarang ni kita dah dapat kat sini. Cuma kita kena check dahulu yang kita paste kat sini satu nisbah berapa. Okey. Jadi kita akan check ini line ni. Sebelum tu kita kena exploit dulu ini. Highlight. Kemudian kita exploit. Okay, dia exploit. Jadi kita akan check berapakah panjang ini list list, enter, klik kat sini, right click, kita akan check. Okay, 1000 maknanya ini adalah satu nisbah 100 lah, sebab dia sama ini 4000, line pun 4000, list dia punya dimension dia 4000, list dia pun 4000. Jadi ini adalah satu nisbah 100. Okey, jadi ini adalah satu nisbah 100. Okey, apabila kita nak masukkan ke dalam ni macam terlampau kecil. Jadi kita nak buat dia jadi satu nisbah 50 terlampau besar Kita buat satu nisbah 80 Kita buat satu nisbah 80. Macam mana nak buat satu nisbah 80? So kita buat 100 bahagi dengan 80, kita akan dapat 1.25. Maknanya dia besarkan sebanyak 1.25. Jadi 100 bahagi dengan 80. So kita akan besarkan ini, kita akan dapat 1.25. Maknanya kita akan besarkan ini sebanyak 1.25. So kita klik kat scale, highlightkan dia, right click, klik kat sini, masukkan 1.25, enter. So dia akan besarkan sebanyak 80% ataupun 1.25. So kita akan check ini, line ini, list, berapakah jarak ini kan. So kita akan dapat tengok kat sini, jaraknya akan jadi 5000. Kenapa 5000? Okey. Okey, kenapa 5000? Sebab dia besarkan sebanyak 1.25. Cuba kita kalikan 4000 kali dengan 1.25, kita akan dapat 5000. So dia besarkan sebanyak 80%. Jadi line itu akan jadi 5000. Jadi apabila ini adalah satu nisbah 80. So kita akan move ini, movekan ini, masukkan ke dalam kita punya data block yang kedua. Okey. Kita masukkan. Okey, dah masuk. Jadi yang ini adalah satu nisbah 80. Jadi kita perlu copy yang ini lah. Copy, kita kena letak di sini lah. Okey. So kita kena edit kat sini. ED, enter. Ini adalah satu nisbah 80. Okey.
Satu nisbah 80. Okey. Dia boleh tagi lah. Ini adalah untuk ground beam. So untuk roof beam pula macam mana. So kat sini kita kena edit lah. Ini akan jadi beam, beam layout lah. Tajuk dia beam, beam layout. Okay. So ini akan jadi beam nombor, plan nombor 2. Okay. Skala dia 1 nisbah 100 untuk tata blok. Yang ini skala 1 nisbah 80. So kita boleh buka pula untuk roof layout Buka. Okay, ini adalah untuk roof layout. So kita boleh copy, highlight, right click, copy. So kita akan pergi dekat kita punya ni scene tadi. So control V Okay. So yang ni kita akan besarkan dia. Okay, kita exploit dulu. Exploit. Okay. Kemudian kita akan besarkan dia sebanyak 1 point. Okay, silap Ambil scale, besarkan dia sebanyak 80%, iaitu 1.25. Enter. Okay. So kita akan move kan ini, masukkan ke dalam data block. Okay, kita akan seboleh-boleh kita akan jimatkan ruang kita. Okay, so sekarang ni okay, kita dah masuk. Okay, jadi kita boleh copy yang ini. So satu ni sebab satu nanti kita kena tagging sikit lah. Yang ini adalah untuk ground beam, yang ini untuk roof beam layout. So daripada sini dia akan senaraikan beam ni beam B6. So kita akan cari kat sini B6 ke mana. Ini B1. B1 ini detail dia. Okey. Ni B2 ni detailnya. So kita boleh tengoklah. Beam 1 ni, beam 1 ni, beam 2. Beam 2 detailnya kat mana? Kat dalam sini. Okey, begitulah cara untuk kita bagaimana untuk memasukkan detail beam ke dalam data block. Okey, sekarang ni kita nak save ke dalam PDF. Macam kita nak save ke dalam PDF. Ini kita akan print kan dia ke dalam PDF. Macam mana kita nak print dalam PDF mengikut skala. So step untuk yang ini adalah penting. So tengok macam mana cara dia. So sekarang ini okay, kita boleh pergi dekat file, pergi dekat page setup manager. So klik dekat modify. Kemudian yang ini kita pilih drawing to PDF. Kemudian kita akan pilih dia punya paper size. Yang mana kita akan pilih paper size ni adalah A3 420x297. Okey, so window, pergi kat window. So kita akan klik sini. Dan bucu ni kertas itu. Kita tengok fit to paper dia akan jadi 100.5 So kita antik, kita kena buat kat sini. Data block ni adalah 100, satu ni sebah 100. Jadi kita kat sini kalau kita nak dia dalam gray scale, gray scale pun boleh kita ambil gray scale. So kita klik OK, kemudian close. Kemudian kita boleh pergi dekat plot, file plot. Kemudian kita boleh klik preview, continue. So sekarang ni kita boleh tengok dia dalam grayscale lah, tapi tak apa-apa jelas lah Okey, jadi ini adalah mengikut skala lah, satu ni sebah 100. Okey. Jadi sekarang ni kita exist. So kita akan buat cancel. Kita sebab tak nampak dalam grayscale tu tak nampak, jadi kita akan pergi dekat. Okey, jadi kita highlight kita punya ni drawing, kita akan tukar color dia ke dalam black and white Ambil yang ni white ni, black and white. Okey. Okey, untuk ke dalam black and white lebih jelas lah dia punya tu lah, boleh kita save dalam PDF. Right. So okey, jadi kita akan pergi file, pergi dekat page setup manager, modify. So yang ni kita tukar balik. Okey, grayscale ni kita tukar kepada none None. Kemudian so okey. Close. So kita pergi dekat plot, file, plot. So ini kita dah betul satu ni sebah 100.
Okay, so okay, kalau kita nak tu kita klik okay eh. Nanti saya akan buat yang satu lagi. Klik okay, continue. Kemudian kita akan save dekat katakan dekat desktop. Okay. Okay, save. Okay, ini adalah dalam PDF lah. So dia lebih jelas eh. Okay, lebih jelas boleh kita buat black and white eh. So ini sebenarnya dah ikut skala eh. Dah ikut skala. Kalau kita print dalam A3 dia akan mengikut skala. Kalau print dalam A4 memang tak boleh lah. Kalau kita print dalam A3 satu nisbah 100 A3, so dia akan ikut skala. Ini akan jadi pembesaran 1:50. So yang lain tu adalah 1:100. Okay. So kita boleh tengok ni. Okay, ini adalah 1:100 sepatutnya eh. Saya tak ubah pula. Okay. Jadi begitu. Okay, cara dia. Okay, kalau kita nak save yang bawah ni macam mana pula? Just kita file. So kita tak perlu pergi lagi dekat page setup manager ni, kita pergi dekat plot. Kita ambil window, klik window. So kita akan klik lah dekat sini eh. Ini. Ya ini. Klik ke sini. So klik OK, continue. Save. Okay, so yang ni adalah untuk yang plan yang kedua. Dia akan ikut skala. Dia akan ikut skala lah. Janji kita print dalam, ini 1:80 eh tadi. Data bloknya adalah 1:100. Tapi dalam ini 1:80. Okay. Okay, jadi begitu untuk bagaimana untuk kita plot untuk kita apa nama masukkan detail drawing okay, hasil daripada analisis daripada Step Pro. So kita nak keluarkan dia punya apa nama output okay, daripada analisis tu yang mana plan detail detail drawing untuk digunapakai kepada contractor. Okay, jadi begitu. Okay, so kalau boleh tengok yang saya dah susun yang dah saya dah susun. Okey, yang ni yang saya dah susun penuh ah. Okey, saya dah susun penuh. Jadi ini adalah untuk ground beam eh. Saya susun penuh. So boleh susun macam ni. Jadi cara nak save dia macam tadilah eh. Macam tadilah. So kita pergi dekat plot. Bila kita dah set up tadi, so window. Okey. Select sekali saya tunjuk. Okey, ini yang penuh lah. Okey. Jadi kalau penuh cantik lah nampaknya. So apabila kita print dalam A3 dia lagi cantik lah susunannya eh. So ini saya dah betulkan skala ni 1:50, 1:100. Okey, ini untuk detail drawing lah. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.